Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Hakom, kali ini kita kedatangan dua buah paket yang cukup besar sekali ya di sini. Untuk kurirnya dari JNE Express. Ya, packingannya di sini juga cukup bagus menggunakan kayu dan masih utuh ya untuk kayunya, jadi tidak patah ataupun tidak ada hal yang serius ya. Ya, di sini kita akan mulai membuka paket ini ya. Isinya apa nanti kita akan perlihatkan. Ini Den. Sini. Juga ada Den ya, sahabat. Di sini untuk frame pecah dia, untuk karetnya dan casing agak peyok karena bahannya ini metal. Ini tipe dari laptop ini adalah Dell Latitude E6440 ya. Di sini datang 10 unit yang mana kondisinya semuanya tanpa charger, sahabat. Tanpa charger, dan juga ini ada beberapa yang fisiknya kurang sesuai ya. Mungkin ada 2 unit yang peyok di bagian casingnya yang tadi sudah kita perlihatkan di kamera juga. Dan juga di sini ada beberapa laptop yang ada tanda khusus ya. Di sini ada stiker bertuliskan ada yang ready, baru ganti HDD, belum diinstal. Lalu ada juga di sini baru ganti HDD, install ulang. Di sini ada tanda juga baterai rusak, baterai is low. Enak. Masih di spot beberapa titik. Kamera, wah, bening giang nanti, ya tuh, bening pol. Kita tes untuk cek. Wah, ini aku lagi ngerti kamera super. Ya. Oke, sahabat Hakom, ini tadi unboxing dua buah paket yang datang dari JNE ya. Dell Latitude E6440 ya. Setelah kita cek beberapa unit, ada dua buah casing yang penyok ya ataupun cacat ya. Mungkin kurang tahu itu dari sana atau memang karena pengiriman ya. Dan beberapa laptop lagi juga belum ada Windows-nya. Jadi perlu kita install ulang dulu dan memerlukan waktu yang cukup lama ya. Jadi untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu, sahabat. Ya, untuk kelanjutan pengecekan mungkin kita akan update di kesempatan yang lainnya, sahabat. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.